Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa rahimani wa rahimakullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man qala Ibrahim rabbi jal hadzal balada amina wajudni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlanna katsiran minan nas." Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 35-36, "Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, 'Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini,' yaitu Mekah, sebagai negeri yang damai, dan jauhkanlah aku serta anak cucuku dari peribadatan atau penyembahan kepada berhala. Karena sesungguhnya, wahai Rabbku, peribadatan kepada berhala tersebut telah menyesatkan mayoritas manusia." Seorang imam mujaddid di awal abad ke-13 Hijriah, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, membawakan ayat ini dalam bab kitabnya, Kitab Tauhid, dengan judul Al-Khauf Minasyirk, merasa takut dari terjerumus ke dalam kesyirikan. Bagaimana tidak, bahwa ayat ini sangat tepat dalam bab tersebut, di mana ayat tersebut Allah SWT menceritakan tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang beliau memohon kepada Allah SWT agar diri dan anak cucunya dijauhkan dari penyembahan kepada berhala. Maka mengomentari ayat tersebut, Syekh Ibrahim At-Taimi rahimahullah, "Faman ya'manul bala ba'da Ibrahim?" Lalu siapa yang merasa aman dari bala ini, yaitu musibah terjerumus ke dalam kesyirikan, setelah Nabiullah Ibrahim, itu merasa takut darinya. Artinya, semestinya tidak ada seorang pun yang mereka tidak merasa takut dari terjerumus ke dalam kesyirikan. Namun kalau kemudian kita lihat realita yang ada, benar apa yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Usai, di mana beliau menyampaikan, "Fama ya'manu al-wuku'a fi syirk illa man huwa jahilun bihi wa bima yukhlisu min tauhidihi wa bima ja'a bihi rasuluhu." Bahwasannya tidak ada seorang pun yang dia merasa aman dari terjerumus ke dalam kesyirikan kecuali yang dia tidak mengetahui tentang kesyirikan dan tentang hal-hal yang bisa membersihkan seseorang dari kesyirikan. Kemudian lalu bagaimana dengan kita semua? Apakah betul bahwasanya kita memiliki perasaan takut dan terjerumus ke dalam kesyirikan? Kemudian, kalau memang betul kita pun khawatir akan terjerumus ke dalam kesyirikan, sebuah dosa yang Allah tidak akan mengampuninya, sebuah dosa yang akan menyebabkan seorang abadi dalam neraka, lalu apa usaha yang telah kita lakukan untuk itu semuanya? Apakah kita sudah mempelajari tentang bagaimana mentauhidkan Allah itu? Apakah kita telah mempelajari bagaimana syirik tersebut sehingga kita bisa membersihkan tauhid kita dari segala bentuk kesyirikan, sehingga kita betul-betul bisa terhindar dari beragam kesyirikan? Maka semuanya kembali kepada kita. Kalau Nabiullah Ibrahim, beliau yang sudah jelas-jelas perjuangannya dalam membela tauhid dan memberantas kesyirikan, itu masih saja takut dari terjerumus ke dalam kesyirikan, lalu bagaimana kita semua? Kalau memang kita betul-betul takut, lalu apa usaha yang telah kita lakukan? Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya dan bagi para pemirsa semuanya, untuk kemudian kita introspeksi terhadap diri kita, dan supaya kita betul-betul bisa meladani Ibrahim alaihissalam dalam sisi perasaan takutnya dari terjerumus dalam kesyirikan, dan kemudian kita wujudkan dalam bentuk upaya yang konkret
agar kita betul-betul bisa selamat dari kesedihan. Aku lu qali hada astaghfirullah li wa lakum wa li sya'il mu'minin innahu wal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.